Orang tua Richard Eliezer bersyukur karena anak mereka telah selesai menjalani masa hukumannya. Eliezer telah bebas bersyarat pertanggal 4 Agustus 2023 yang lalu. Pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Orang tua Eliezer bersyukur karena anaknya telah bebas dari penjara. Ibunda Eliezer menyebut saat ini Eliezer sedang berada di Jakarta dalam keadaan sehat. Keluarga pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Eliezer mulai dari proses persidangan hingga saat ini. Karena dia bisa melewati semua itu masa tahanan karena sesuai dengan apa yang sudah dia terimakan, kami sangat bersyukur ya puji Tuhan, yaitu kami cuma bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kondisi Icat bagaimana Tante? Ya puji Tuhan Icat sehat, Icat baik-baik. Sementara itu, sejak 4 Agustus 2023, Richard Eliezer telah menghirup udara bebas karena mendapat cuti bersyarat. Orang tua Richard Eliezer bersyukur karena anak mereka telah menjalani masa hukuman. Richard Eliezer mendapat cuti bersyarat mulai 4 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024. Ibu Richard Eliezer sangat bersyukur karena anak yang bisa melalui masa hukuman. Ibu Richard menyebut saat ini kondisi anaknya sehat di berada dan di Jakarta, saudara. Orang tua bersyukur puji Tuhan karena dia bisa melewati semua itu. Masa tahanan karena sesuai dengan apa yang sudah dia terimakan, kami sangat bersyukur ya puji Tuhan, yaitu kami cuma bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kondisi Icat bagaimana Tante? Ya puji Tuhan Icat sehat, Icat baik-baik, dan sekarang Icat lagi di rumah saudara di Jakarta. Jadi kami memang tidak kesana karena memang di sini juga banyak urusan. Kami bersyukur